Kali ini Siva menceritakan semua hal yang dirasakannya kepada Mama Indri. Siva benar-benar merasa bahwa seperti ada sesuatu hal yang ingin ditunjukkan oleh alam semesta kepada Siva mengenai kematian Ica. Nah guys, kira-kira apakah sebenarnya hal ini merupakan salah satu tanda-tanda bahwa Siva akan segera mengetahui bahwa ayah adalah anak kandungnya? Apalagi, kita juga tahu ya guys, bahwa Siva merasa bahwa seperti ada ikatan batin yang terjalin di antara dirinya dan juga ayah. Padahal, ayah bukanlah siapa-siapa Siva, melainkan hanyalah keponakannya saja. Namun entah mengapa, Siva merasa benar-benar sangat tenang dan sangat dekat dengan ayah. Nah guys, kira-kira apa yang akan terjadi setelah di episode kali ini? Setelah Siva merasa curiga kepada semuanya, kira-kira hal ini apakah akan membuat Nadia pun semakin merasa ketakutan akan kebohongan yang dilakukannya?